telah dimenangkan 2 set langsung oleh Spanky dari Pak Mona David. Kita saksikan jalannya pertandingan di set yang ketiga. Kali ini ada nomor punggung 14 dari Mas Vicky Fadil Santoso, melakukan set panjang-panjang. Tinggi datangnya bola, 1-4 smash keras. Itu luar biasa. Nyambar bola liar tadi, menorehkan satu angka yang pertama di set yang ketiga, 1-0 untuk Semanggi. Angga, kuasai bola jalan-jalan. Bang, mancing mana ya? Saya sudah dilakukan, diterima lagi. Masih memberikan umpan. Tidak sia-siakan oleh pemain-pemain dari Pasisi. Menyamakan kedudukan di set yang ketiga ini satu sama. Nomor punggung 11, Angga. Lakukan set, Ibnu umpan ke belakang. Rupa-rupanya bisa diregam. Gerak yang dilakukan oleh Rio tadi. 2-1 masih Angga. Ibnu umpan 1 smash keras yang dilakukan oleh Tino nomor 11 dan menyamakan kedudukan 2 sama. Kali ini sang pembagi bola dari Semanggi, Ibnu melakukan set pelan saja, hampir-hampir masih bisa diselamatkan. Kali ini Fadil memberikan umpan, namun sudah dibaca oleh pemain-pemain Semanggi, oleh Reza tadi. Angka pertama untuk Semanggi 3-2. Set dilakukan, Ibnu angkat bola, Fadil memberikan umpan quick namun membentur pemain-pemain dari Semanggi. 4-2. Nomor punggung 8 masih itu Sabi Biru. Satu bola liar disambar dengan cepat oleh Tino dan akhirnya menambah angka lagi untuk Semanggi 5-2. Lakukan set itu lagi, terima lagi, ada Fadil masih bisa ditahan. Smash yang dilakukan oleh anak-anak dari Pas Fisik. Kali ini datang lagi serangan. 5-1 ucapan selamat datang untuk Bima. Angka bertambah untuk Semanggi 6-2. Nomor punggung 8 itu bisa membagi bola. Angga angkat bola, satu penempatan yang mudah saja dibaca. Blank dari belakang, Sakti Biru menyelamatkan bola. Umpan balik, kali ini bola masih bisa diselamatkan. Datang lagi smash, menang saja bentur net. Smash yang dilakukan oleh Reja namun tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari Pas Visi. 7-2 masih Ibnu melakukan set Sakti Biru. Fadil memberikan umpan yang cukup panjang kepada Abu, namun bola terlalu menyamping dan keluar lapangan. Angka pertama kembali untuk Semanggi 8-2. Masih Ibnu melakukan set panjang-panjang dilakukan bola secara ditunggu Fadil. Angkat bola, satu smash yang masih bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari Semanggi dan angka pertama kembali 9-2. Masih itu sang pembagi bola dari Semanggi. Tinggi datangnya bola, Abu umpan blok sempurna yang dilakukan oleh Bima. Akhirnya menambah angka. Ketiga ini akan memenangkan pertandingan. Apabila di pertandingan yang ketiga ini dimenangkan oleh Semanggi, maka Semanggi yang mendapatkan tiket untuk maju ke putaran yang kedua. Sempringan yang tidak bisa dikembalikan dan dibiarkan begitu saja oleh pemain-pemain dari Indomulyo. 11-2 masih Ibnu angkat bola, Fadil umpan blok cantik yang dilakukan oleh pemain Semanggi. Kali ini satu penempatan lunak yang dilakukan oleh Abu membuahkan hasil untuk Pak Visi. 0-3-11 Abu angkat bola, Ibnu Bima
simbal yang dilakukan oleh Bima gagal. Dan angka pertama untuk Sido Mulyo 4-11. Masih aku melakukan set. Diterima lagi itu umpan ke belakang. Satu penempatan yang cukup bagus yang dilakukan oleh Bima. 12-8. Kali ini set sudah dilakukan tinggi sekali. Dan bola keluar lapangan Tino. Terlalu keras. 5-12. Nomor punggung 12 melakukan set bondet tadi. Kali ini datang serangan perdana yang dilakukan oleh Reja. Dan angka pertama untuk Sunagi 13-5. Bima kuasai bola. Tinggi datangnya bola di sana ada Angga. Fadil memberikan umpan. Namun berhasil menyentuh tangan dari pemain-pemain dari Semagi. 6-13. Nomor 4 dari Pak Fisi melakukan cek. Angkat bola. Di sana satu penempatan lunak yang dilakukan oleh Rio. Dan akhirnya menambah angka untuk Semagi 14-6. Kali ini ada Reja, kuasai sendiri bundar. Jump shot, rasa kibir menerimanya Fadil. Memberikan satu umpan. Smash keras bisa dikembalikan. Kali ini dibalas dengan smash yang juga keras. Yang dilakukan oleh Rio. Maka akhirnya menambah angka. Semagi 15. Dan Pak Fizi 6. Tim dari Semagi. Kuasai sudah dimenangkan. Kali ini Reja. Gagal terlalu kuat serving yang dilakukan oleh Reza. 7-15. Nomor punggung 10 Danas lanjutkan set ringan saja. Berusaha dikembalikan namun pasir yang kurang sempurna yang dilakukan oleh Reza. Agak bertambah kembali untuk posisi 8-15. Kasih Danas lakukan set Ibnu. Umpan jeduk. Smash yang dilakukan oleh Angga cukup keren pemain dari Pak Fisi. 16-8. Nomor punggung 4 lakukan cek. Angkat bola. Di sana Fadil berdiri kawannya untuk memberikan satu umpan. Tidak mampu ditahan oleh pemain-pemain dari Semagi. Angka pertama kembali untuk Pak Fisi. 9-16. Nomor punggung 18 Fadil Santoso lakukan cek itu di sana. Satu sentuhan keras namun tidak membuahkan hasil dan bisa menambah angka untuk Pak Fisi. 10-16. Masih Fadil Santoso dari Pak Fisi. Angkat bola. Itu memberikan satu umpan hanya sentuhan lunak namun gagal yang dilakukan oleh Tino. Dan angka bertambah kembali untuk Pak Fisi 11-16. Kita perlukan perhatian kita di tengah lapangan Kojo Menel. Set sudah dilakukan oleh Fadil. Itu umpan lagi. Pressing yang sempurna yang dilakukan oleh Tino. Dan akhirnya menambah angka untuk Semagi 17-11. Rizky melakukan set yang biru. Fadil memberikan umpan quick. Tidak begitu keras namun cukup akurat penempatan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Partisi. 12-17. Kali ini Angga lakukan set. Saat ini kita kembali umpan. Satu space dari Bima. Namun kali ini masih bisa diselamatkan. Coba lagi angkat bola. Penyelamatan gemilang. Ada Bima. Namun gagal Bima. Kali ini lewat tangan dirinya menyentuh bola terlalu lemah. 13-17 kedudukan. Angga lagi melakukan set diterima kembali. Pasingnya kali ini tentuan lunak yang diberikan dari pemain-pemain Bantiji menambah angka untuk Semagi 18-13. Jump shot dilakukan hampir saja gagal. Ada Bima lagi. Bima tangan kiri kurang sempurna. Angkat bola. Smash lunak. Satu bola liar ditonjol dengan
dan akhirnya menambah angka kepada diri 14-18. Nomor punggung 9 Abung melakukan set langsung meluncur terasa naik memberikan satu umpan. Semes yang tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari Pan Fiji. Angka pertama untuk Sumati 19-14. Jamson dilakukan nomor banyak. Sang Libero ada Fajir umpan kepada rekannya. Satu penempatan lunak dibiarkan begitu saja. Bola bebas di sekitar tanah dan akhirnya menambah angka untuk Pan Fiji 15-19. Bondek menguasai bola. Kali ini dimasukkan Dimas. Angkat bola kembali. Ada Dimas. Satu setuan keras yang dilakukan oleh pemain nomor 4 Rio membuahkan hasil poin untuk Semati 20-15. Dima ancang-ancang jam shot tinggi yang dilakukan oleh Dima. Angkat bola Fadil. Smash keras yang terlalu menggelantong. Maka bola tidak menyeberang net dan angka pertama untuk Semanggi 21-15. Kali ini Bima kuasai si Tri Pundar. Jamsot gagal mah. Jamsot jadi dilakukan oleh Bima dan membuahkan hasil untuk Pan Fiji 16-21. Nomor 4 melakukan set. Yang mana pemain-pemain dari Semanggi terlalu menggerombol dan bola jatuh di tempat yang sulit dijangkau. 17-21. Ajar-ajar melakukan set di sana Bima. Penerimanya lagi-lagi. Bola liar masih bisa diselamatkan. Fadil. Umpan Dimas. Rasa di pengembalian bola dari Dimas. Dan akhirnya menambah angka untuk Pan Fiji 18-21. Set kembali dilakukan lunas saja. Tidak terlampau net. Set yang dilakukan oleh pemain nomor 4. Menambah angka untuk Semanggi 22-18. Kali ini nomor 3 ada Reza. Jamson keras dan keluar lapangan Reza. Angka pertama kembali untuk Pan Fiji 19-22. Nomor 10 Anas lakukan jump shot dua kali ini diterima oleh Di Bima. Play ketek Bima dari belakang dibiarkan begitu saja. Salah pengertian Fadil. 23-19. Nomor 24 Rio jump shot pula dilakukan. Lagi-lagi set gagal yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Semanggi. Angka pertama untuk Pan Fiji 20-23. Kali ini Fadil. Apa itu Dil? Apa itu? Salah besar. 24-0. 20. Saya dilakukan oleh pemain-pemain baik. Hampir saja. Namun terjadi salah pengertian dari kedua pemain Semanggi. Bertambah angka lagi untuk Pan Fiji 21-24. Nomor punggung 11 Angga melakukan set kali ini. Oh, gagal. Game. Dimenangkan oleh Semanggi 3 set langsung. Untuk itu kami ucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Semanggi dan atas partisipasinya dari Pan Fiji juga kami ucapkan terima kasih. Maka tiket diraih oleh pemain Semanggi untuk maju ke putaran yang kedua. Oh, sih.